Polda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari masyarakat Kota Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pariwisata Danau Toba. Aksi deklarasi dukungan terhadap Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dilakukan secara spontanitas di Pantai Bebas Parapat. Dalam orasinya, Aliansi Masyarakat Pariwisata Danau Toba menyampaikan dukungan moral serta sepenuhnya mendukung kinerja kerja Kapolda. Hal ini dilihat karena Irjen Pol Agus Andrianto dianggap berhasil sebagai sosok polisi yang merakyat serta dapat merajut cipta kondisi Kamtibmas Sumatera Utara serta mampu merajut kebinekaan, adat istiadat dan budaya masyarakat Sumatera Utara. Salah seorang tokoh masyarakat Parapat, Haji Raimal Nur, mengatakan sosok Irjen Pol Agus Andrianto dikenal sangat akrab dengan masyarakat pada saat menjabat sebagai Kapolsek Parapat. Dalam aksi aliansi kepercayaan moral ya, artinya kita bicara realita. Pertama dasarnya beliau ini, Pak Agus ini mantan Kapolsek di Parapat pada tahun 1994. Dan beliau sangat akrab, bersahaja, bergaul tanpa pilih pandang bulu, dan pada prinsipnya dia tegas. Beliau ini tegas. Di masa kepemimpinan beliau di Kapolsek ini sudah memberikan satu citra yang positif dan baik di Parapat ini, yaitu dengan cipta pesona. Dan justru pada saat itu, mudah-mudahan yang namanya Parapat ini pernah meraih Piala Adipura dari pemerintah. Dan kebersamaan dengan beliau ini sangat luar biasa. Itu pada masa itu Uspika sangat kompak. Dan pada saat kita butuh apapun dari beliau, dia tidak memandang waktu dan tempat. Beliau respon. Acara deklarasi dukungan kepada Kapolda Sumatera Utara ini diakhiri dengan penyerahan statement dukungan kepada Kapolsek Parapat AKP Bambang Priyatno. Ibu yang dibawa payung, silakan. Dari Sumatera Utara, Erik Ginting, Tribrata TV. Salam Tribrata. Silakan, Bu. Mari.